Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Nyi Roro Kidul adalah anak Ratu Bilqis. Hampir semua masyarakat Pulau Jawa, bahkan Indonesia, percaya jika di pantai selatan ada sebuah kerajaan gaib yang dipimpin oleh sesosok perempuan bergelar Kanjeng Ratu Kidul. Simpang siurnya informasi yang ada serta minimnya bukti sejarah yang tersedia membuat namanya Roro Kidul hingga kini hanya menjadi sebuah mitos yang tidak diketahui nilai kebenarannya. Berikut ini adalah salah satu mitos yang berkembang di dalam masyarakat dan banyak dipercayai sebagai asal-usulnya Roro Kidul. Mitos menyebut jika Nyi Roro Kidul sebenarnya adalah anak dari pemimpin kerajaan yang ditaklukkan Raja Sulaiman, yaitu Ratu Bilqis. Diriwayatkan bahwa setelah Ratu Bilqis menikah dengan sesosok jin pria, kemudian mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Aurora. Putri ini tidak memiliki raga karena dia bukanlah manusia, tetapi sesosok jin sama seperti bapaknya. Karena malu memiliki anak bersosok jin, Ratu Bilqis kemudian mengasingkannya ke sebuah pulau yang jauh dari kerajaannya. Pulau ini kemudian hari diberi nama Al-Jawi atau Pulau Jawa. Putri Aurora tumbuh besar bersama jin lainnya yang ada di pulau itu. Darah biru yang mengalir pada tubuh putri ini membuatnya menjadi pemimpin bagi para jin di wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu, terjadi migrasi besar-besaran dari luar datang ke Nusantara dan menempati Pulau Jawa. Karena merasa terusik, kemudian putri Aurora dan para pengikutnya memutuskan pindah ke sebelah selatan Jawa, tepatnya di pesisir pantai Laut Selatan. Beratus-ratus tahun kemudian, putri Aurora dan pengikutnya membangun kerajaan hingga akhirnya mencapai masa kejayaan. Banyak sekali kerajaan-kerajaan jin kecil di sekitar Jawa yang takluk dan mengaku bergabung dengan kerajaan Laut Kidul. Lambat laun, ketenaran kerajaan yang dipimpin putri Aurora kemudian berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Masyarakat Jawa yang saat itu tidak terlalu fasih menyebut kata Aurora kemudian mengubah nama sang putri menjadi Roro dan menjadi Putri Roro atau dipanggil Nyi Roro. Dan karena Nyi Roro merupakan penguasa jin di pantai selatan, kemudian diberi tambahan kidul yang artinya selatan, maka nama lengkapnya menjadi Nyi Roro Kidul. Namun ada beberapa teori mengenai asal usul Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul atau biasa kita sebut dengan Ratu Pantai Selatan menjadi salah satu mitos yang banyak orang percaya, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Ratu sang penguasa alam gaib dan segala jenis makhluk gaib di Laut Selatan ini selalu digambarkan memiliki paras cantik dan mengenakan pakaian berwarna hijau. Namun ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan asal muasal sang ratu penguasa Laut Selatan ini. Teori yang pertama menyebutkan Nyi Roro Kidul keturunan Raja Galuh. Dalam tulisan Robert Rising berjudul A Princess from Suda, Some Aspects of Nyi Roro Kidul, yang diterbitkan dalam Asian Folklore Study volume 56 tahun 1997, sang penulis menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul adalah keturunan Raja Galuh Pakuan. Dikisahkan bahwa ratu dari kerajaan Galuh melahirkan seorang perempuan nang cantik yang langsung mampu berbicara. Bayi tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah penguasa semua lelembut, yaitu makhluk halus di tanah Jawa dan akan tinggal di Laut Selatan Jawa. Roh Raja Sindula dari Galuh pun bangkit juga
dan mengatakan bahwa cucunya tersebut hanya bisa dinikahi oleh raja-raja Islam di tanah Jawa. Selama dua abad lamanya, sang ratu pantai selatan ini menunggu, akhirnya hadirlah penambahan senopati yang memerintah Mataram sekitar 1585 sampai 1601 yang bersemedi memohon bantuan untuk memenangkan perang. Sang ratu pun jatuh cinta pada penambahan senopati dan memintanya untuk menjadi suaminya dengan balasan bahwa dia akan membantu peperangan. Nyi Roro Kidul kemudian menurut mitos menjadi istri dari Panembahan Senopati hingga keturunannya kini, Sultan Hamengkubuwono. Cerita lain menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul merupakan Dewi Kadita, putri kerajaan Pajajaran. Belum jelas apakah sang putri lahir dengan badan bersisik atau terkena ilmu hitam dari lawannya yang menjadikan kulitnya bersisik. Hal tersebut menjadi asal muasal mengapa Nyi Roro Kidul kerap digambarkan sebagai putri duyung atau ular naga yang sangat besar. Karena malu, diceritakan bahwa Dewi Kadita kemudian menceburkan dirinya ke pantai selatan, di mana akhirnya kecantikannya kembali muncul, namun dia harus tetap tinggal di laut selatan tersebut. Namun ada versi lain juga yang diyakini oleh masyarakat. Asal usul Nyi Roro Kidul adalah Dewi Nawang Wulan yang merupakan istri Jaka Tarub. Jaka Tarub sendiri adalah seseorang yang gagah dan berimut tinggi. Jaka Tarub sering keluar masuk hutan yang keramat untuk berburu. Salah satunya berlokasi di Desa Widodaren, Geri, Ngawi. Disitulah tempat bertemunya Jaka Tarub dengan Dewi Nawang Wulan. Terbukti ada tumpuan batu sebagai makam Jaka Tarub. Pada suatu hari, Jaka Tarub berada di hutan melihat tujuh bidadari yang sedang mandi. Karena terpikat, Jaka Tarub lalu mengambil salah satu selendang berwarna oranye yang disimpannya agar salah satu bidadari tidak bisa pulang. Dengan pura-pura menolongnya, akhirnya Jaka Tarub bertemu dengan Dewi Nawang Wulan dan akhirnya mereka berdua menikah. Dewi Nawang Wulan dikutuk oleh Kerajaan Langit karena sudah berani menikah dengan seorang manusia, padahal ini sangat dilarang. Dewi Nawang Wulan dikutuk menjadi sebangsa jin dan ditugaskan menjaga Pulau Jawa agar tidak tenggelam karena keganasan Samudra Hindia. Mitos bisa berasal dan dikisahkan dari manapun tanpa ada kejelasan asal-usulnya. Bukan hanya Nyi Roro Kidul, masih banyak mitos lainnya yang hidup di dalam masyarakat kita. Kepercayaan pada sebuah mitos bisa juga memiliki nilai yang positif.